hasil babak 16 besar BWF Kausium Master 2023. Pada tanggal 28 September tahun 2023, wakil Indonesia, Dejan dan Gloria berhasil melaju mulus ke babak 8 besar setelah mengalahkan wakil dari tuan rumah dengan skor yang meyakinkan. Pertandingan berakhir diselesaikan dalam waktu 30 menit. Satu-satunya wakil Indonesia ini menjadi unggulan di sektor ganda campuran di turnamen ini. Unggulan dari sektor ganda putra Malaysia, Goh Sefei dan Nur Isudin juga dipastikan berhasil melangkah ke babak 8 besar setelah mendapatkan perlawanan sengit dari sesama wakil Malaysia dalam pertandingan 32 menit. Beragam hasil telah dicapai oleh pebulu tangkis dari wakil Jepang, India, Vietnam, Australia di turnamen ini. Berikut rincian pertandingannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland.
Terima kasih.